Ya, halo apa kabar? Balik lagi dengan saya Rija. Saya masih main game Neo. Ini saya sedang menjajaki apakah saya nanti mau bakal beli Neo 2 atau enggak. Jadi tergantung dari permainan gameplay di Neo ini. Sejauh ini sih di awal-awal agak lambat permainannya. Cuma semakin kemari saya sudah bisa mempelajari sedikit banyak lah tentang game ini. Ya, jadi ini seperti tutorialnya. Target. Okay. Next trial. Ya, game ini nggak bisa lompat ya. Jadi player yang kita kendalikan. Dia nggak bisa lompat. To the next tutorial, mana dia next ya? Oh, itu. Switch stance. High stance machine good for defense and support and training, and low stance good for touching. It doesn't consume skill. Coba gimana nih maksudnya? Wow. Oke. Okay. Itu yang high stand, ini yang mid stand. R1. Oke, okay, back. Gimana caranya? R. High extend R right. Ya, ini saya udah tekan R1 plus berbarengan apa gimana nih? Itu kali ya. Ini saya nggak jelas ini. Low stand. Mana? Belum ini. Boleh bisa lanjut. Ini masih membingungkan.
Kipples, Kipples R1 while blue light radar around your alternated Kipples to cover your field, the amount of weapon in the area will be amazing by your key goods. Mana sih maksudnya? R1 when blue light gather around and attack. Malah masuknya ini gak jelas. Maksudnya apa? Yokai run and purification when you are in the run your key recovery space is greatly reduced when pressing power of your run stand purify recover the maximum movement from successful key force in the Yokai run thanks to the difference Yokai run boom boom boom. Cepat ini saya masih kiri 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 masih kiri 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 kiri.
menguntungkan nih. Lagi. Aduh. Purify activate and successfully execute the controls to begin maximum kill. Purify. How to activate? Next tutorial. The next tutorial. Aduh, kampak. Stuns. Yokai final blow keeping weapon entertainment for the people is the number three. Apa lagi? Shooting, wah, ada memanahnya juga dong berarti. Press R2 while holding L2 switch ammo type normal. L2 some enemy new spawn. Longbow. Ya, ini ring weapon sama longbow. Shoot. Oh, langsung ya. Mana? Yokai. Sing shortcut F2 item. Use.
Weapon Matlock Tanagashima. Gimana lagi Fort and Back. Oke, itu doang. Leaping weapon, leaping weapon when the guardian spear and vital gauge is full. Press circle triangle skill while leaping weapon. Oke. Aduh, membingungkan ini mainnya. All mission levels completed. For one. Yes, this will end. Okay, tutorialnya lumayan membingungkan. Apalagi kita nggak pakai tutorial. Begin transmission. Okay, is this okay? Yes. Kurosi my stand alone of the cause of the cause of the cause. Jadi dia mendarat nih. Oke, boy. Wah, sendirian. Enggak, ini ada orang mati, boy. April 1600. やつら俺たちをどうする気だ。何もかも奪われちまった。スキルポイントオブタイム。Ya, ini senjata double-nya. Double attack. Something. Good soldier armor. Berarti dia harus pakai armor sekarang. Oh.
Oh, kena. Village. Datang bandit. Ceng. Iya, dapat senjatanya. Cing melee weapon, cing ring weapon. Nah, ini nih senjatanya nih yang bikin bingung nih, gimana nih? Fight Revenant dari Jepang level 5 kan tanda Allah. Mana ini level 5? Apa? Duduk. Aduh. Au, tewas. Benang warpoin bentuk segan spirit IPS ambita. What the hell? Offline network connection. Kok kita offline, online, oke. Level up. Level 1. Lawannya level 5. Back. All back. Boons.神通の力ある場合、その身に慈しみを欲するならば、そこな社に詣でるがよい。エリクシール。それはニュース。Kiri tu ni kalau betul. Throwing. Okay. Ya, ini dia tadi. Level 16 salah tuh, ada aja. Oh.
Kok dia jadi ada di sini gitu? Lawannya level 5 aja nggak beres, mau level 16. Pulangin. Oke terus. Oh ya, ini dia tadi. Kali ya. Nah, ini baru benar body grip nomor 1. Oi. Pen. Habis. Ini apa ini? Apa ini? Apa ini? Ini? Lupa. Cep, cep, cep. Masuk rumah. Wah, ada kebongkar semua. Pilot. Wih, banyak banget. Level 5. Levelnya level berapa ini? Level 6. Level 8. Level 4. この森の小屋にあれで一矢報いてやる。これさと。
Bloody Grape. Siapa ini satu Pike Revenant Impact the Outlaw. Apa sih maksudnya? Banyak banget. Apa tuh dia? Oh my. Tewas lagi. Pray and pray. Oh, udah hilang. Kena ini ya, online-online itu tadi ya. Make offering. Wah, ini dia. Bloody Grip cut down by Outlaw. Oh, jadi itu kayak apa ya? Yokai itu. Gimana sih story-nya ini? Apa kita ngelewatin ini dulu? Nggak usah di diliin.
garam keluar dari badannya. Ya ini saya masih mau lihat ini story-nya bagaimana dan kemana. It's... Wow, wow, wow. Final blow. Ya, ini kali ya. Soldier spear. Gimana ternak mendapatkan ini? Oh, dari atas sana. Alah, pas aja lah. Oke, naik terus. Mati. Wow. Ulang lagi dari bawah. Ya elah. Parah nih.
Apain bapak yang disini? Wih. Ya, ini kayaknya cukup membosankan juga mainnya. Jadi saya stop dulu sampai di sini gameplaynya. Saya akan pikir-pikir lagi untuk beli Neo 2 kalau gameplaynya ternyata seperti ini. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton dan jangan lupa untuk dukung terus Gamer Indonesia. Kasih like dan subscribe di channel saya dan sampai ketemu di video selanjutnya. Yuk.